sahabat semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini Sumawati SPD dari SMK Negeri 1 Jatirejo Mojokerto. Sedangkan untuk presenter sendiri adalah Bapak Yusuf di SMK 1 Mungking. Kita berlanjut acara malam hari ini. Pada moderator Ibu Andri Kusumawati SPD, kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Umam selaku host pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri Kusumawati, SPD dari Mojokerto. Bapak Ibu hebat, walaupun agak sedikit terlambat, marilah kita mengikuti untuk satu jam ke depan. Kita akan membahas tentang review speech to text dan text to speech yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Yusuf dari SMKN 1 Pungging. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan agar tidak terlalu lama, maka kepada Bapak Ahmad Yusuf dari SMKN 1 Pungging selaku presenter untuk menyampaikan materi. Dipersilakan Bapak. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya untuk saya. Pada malam hari ini sebenarnya saya menggantikan Pak Mas ya, yang mau menyampaikan materi tentang STT dan TTS. Kebetulan kemarin saya sudah mencoba untuk STT dan TTS ini. Jadi dari penjelasan Bapak Khoirudin kemarin malam itu untuk STT dan TTS ini bagi peserta sifatnya sunah muakkad. Jadi dikerjakan itu lebih baik nanti dapat sertifikat yang dengan 40 jam. Sedang jika tidak dikerjakan sebagaimana tuntutan awal, 2 kali presenter, 2 kali moderator, 2 kali host, kemudian review blog itu sudah dikerjakan, itu tetap bisa lulus, tapi cuma sertifikatnya 32 jam, itu bedanya. Untuk STT dan TTS ini sebenarnya tidak sulit, Bapak-Ibu semuanya, jadi saya yakin Bapak-Ibu bisa melakukannya dengan mudah ya. Jadi kita tugasnya ini kan tugas yang berurutan, itu review, kemudian STT, TTS. Jadi yang pertama adalah kita membuat review, review rumah belajar. Jadi yang di review adalah situs ini, rumahbelajar.id, bukan yang Kemendikbud. Nah ini yang Kemendikbud, belajar kemendikbud.go.id, bukan yang ini, tapi yang rumahbelajar.id, karena ada dua ya. Jadi yang rumahbelajar.id ini
ini yang kita review, kita cari materi-materi yang ada di sini begitu banyak. Nah, kini kalau bisa kita sesuaikan dengan mapel, mapel kita. Misalnya jurusan apa? Misalnya otomotif. Nah, ini kita bisa gunakan fasilitas search seperti ini. Nah, di sini akan ada muncul buku ataupun artikel yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Ya. Ya. Misalnya saya pilih ini materi dasar otomotif, ya, buku SMK kelas 10 teknologi dasar otomotif semester 1 tahun 2013. Karena ini bentuknya PDF, Bapak Ibu bisa mendownloadnya kemudian dibaca. Tapi kalau menurut penjelasannya Pak Khairuddin kemarin, tidak perlu terlalu banyak untuk TTS dan STT itu, ya. Bapak Ibu berbicara satu paragraf saja itu sudah bisa lunas, katakanlah pekerjaan itu sudah diakui, diakui untuk melakukan STT dan TTS, ya. Ini jadi ini yang akan kita lakukan, STT dan TTS. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan STT dan TTS, jangan lupa juga melakukan perekaman, ya. Jadi layarnya kita nyalakan Facetune-nya biar direkam layar kita itu sambil kita buka rumahbelajar.id nih, seperti yang saya lakukan. Jadi sambil buka itu direkam. Nah, jadi kita bisa melihat sumbernya dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal terbitnya dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan review buku ini, ya. Jadi kita penulisnya Haryanto Muhammad Sharif, ya, dari P43 BUE Malang. Ya. Langsung saja kita melakukan STT dan TTS. Tools yang kita gunakan yang paling mudah diantaranya adalah Dictation.io. Nah, ini tuliskannya Dictation.io. Langsung kita enter. Kita masuk Dictation.io. Nanti di sini kita bisa melakukan STT dan TTS. Kita pilih yang ini, Launch Dictation. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan kemarin saya sudah melakukan STT dan TTS-nya, ternyata masih di sini artikel yang saya kemarin baca, ya. Jadi kita hapus saja lah. Ini kita buat baru. Clear. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memastikan bahasa yang kita gunakan bahasa Indonesia, ya. Ini dipilih bahasa Indonesia, kemudian kita klik tanda mic ini. Nah, ini kalau sudah ada listening itu siap. Nah, ini tulisan saya, kita stop dulu deh. Clear. Kita letakkan sini. Kita mulai. Review artikel di situs Rumah Belajar. Ahmad Yusuf, SMKN 1 Puting, Mojokerto. Artikel ini berjudul Buku SMK kelas 10
Teknologi Dasar Otomotif. Diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2019. Menggunakan kurikulum 2013. Nah, Bapak Ibu, kita stop ya. Karena ini koneksi internet jadi cukup lama untuk melakukan STT dan TTS. Jadi kalau internetnya bisa berbicara dengan lebih cepat, itu langsung tertulis semua, tidak terasa mungkin sudah beberapa halaman. Jadi ini saya contohkan saja untuk satu paragraf. Nanti untuk kaidah review bisa Bapak Ibu tambahkan dengan siapa pengarang bukunya, siapa penerbitnya, kemudian ditambahkan juga dengan kelebihan dan kekurangan artikel, ditutup dengan kesimpulan Bapak Ibu. Nah, itu di dalam review. Kita cukup seperti itu. Itulah tadi langkah STT atau speech to text. Saya ngomong kemudian menjadi sebuah tulisan. Jadi teknologi STT ini juga disebut oleh Pak Nurudin kemarin itu menulis dengan mulut ya. Jadi tanpa mengetik, kita tinggal berbicara, itu tulisan sudah jadi tulisan. Jadi untuk menambah kemampuan menulis kita, itu kita bisa membaiknya menjadi text to speech atau TTS. Nah, untuk menjadikan TTS itu tulisan ini kita bunyikan ya. Itu ada perintah play di sini. Nah, itu kita tekan. Nah, ada pilihan. Pilih bahasa Indonesia lagi. Kemudian bisa pilih kecepatannya antara 9-10, ini saya rasa sudah cukup cocok. Kemudian ya, itu tadi untuk TTS, yaitu text to speech atau membaca dengan telinga ya. Jadi kita membaca tapi seperti mendengarkan dongeng, dibacakan sendiri oleh komputer. Kenapa tadi terputus? Ini karena lagi-lagi koneksi internet kalau agak lambat itu biasanya terputus. Nah, saya ada lagi khusus untuk TTS ini, saya suka pakai responsive voice. responsivevoice.org. Ini juga sama fungsinya dengan dictation IO itu tadi ya, jadi mengubah tulisan menjadi suara. Jadi yang dictation IO ini tadi kita copy kemudian kita paste di sini. Ini salah satunya karena ada suara cowoknya, Indonesian male. Nah, ini ada cowok. Kemudian kita play.
Kelebihan dari responsive voice ini, konsumsi daya internetnya itu lebih sedikit, jadi dia bisa membaca beberapa paragraf itu dengan cepat. Khusus untuk TTS, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk STT. Jadi STT-nya kita bisa pakai dictation IO, TTS-nya bisa pakai responsive voice. Ya sudah Bapak Ibu, itu adalah cara membuat STT dan TTS. Nah, jadi sambil melakukan yang saya lakukan ini, Bapak Ibu rekam. Jadi sama persis dengan yang saya lakukan, Bapak Ibu rekam, kemudian silakan diupload ke YouTube. Nah, jadi dengan judul tugas STT dan TTS. Kemudian tulisan ini kita masukkan blog kita. Nah, jadi kita buat post baru dengan blog kita ya. Kemudian tulis yang itu tadi, tinggal kita paste saja di sini. Kita kasih judul rumahbelajar.id dengan TTS dan STT gitu ya. Bapak Ibu lebih bagus lagi bisa disertakan alamat. Nah, yang direview itu apa? Linknya kita copy, masukkan sini. Nah, setelah itu hasil rekaman Bapak Ibu, nah, silakan masukkan ke upload. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengupload video yang baru saja dihasilkan dari STT, kemudian bisa dijadikan tugas. Nanti setelah jadi, linknya yang dicopy, ya. Jadi linknya dari tugas Bapak Ibu itu dicopy, kemudian nanti itu yang akan dimasukkan ke kantong tugas. Oke Bapak Ibu, itu mungkin sedikit dari saya mengenai TTS dan STT. Monggo, kalau ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmad Yusuf selaku presenter pada malam hari ini atas penyampaian materi tentang review STT dan TTS. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengajukan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Halo Bu Andri. Oke, monggo. Saya Bu Erna. Ya. Tidak mau tanya. Ya. Untuk review yang ada di rumah belajar itu kan ada video, ada juga artikel, ada juga buku gitu. Terus tadi Pak Ahmad Yusuf mencontohkan pakai buku. Nah, di situ kan ada juga video. Nah, ini kita bisa pakai video juga kan? Pertanyaan saya. Halo. Halo. Halo, ya. Ya, Bu. Kita kan juga pakai video juga kan bisa itu view-nya ya, Pak Yusuf. Iya, bisa, Bu. Ada beberapa materi itu yang bentuknya video, ada yang suara gitu ya, campur memang. Boleh, materi mana saja pun boleh. Soalnya kan gini, kalau video saya lihat itu tayangannya cuma paling enggak ada yang 5 menit atau berapa menit gitu. Itu ada yang pendek gitu loh. Iya. Ya, langsung saya jawab saja ya. Nggih, monggo, Pak. Jadi kemarin dari Pak Khairuddin pada saat di 104.7 itu kan juga menyampaikan ke teman-teman bersama, saya ikut di sana. Itu tidak apa-apa. Katakanlah cuma beberapa kalimat itu tidak apa-apa sebenarnya untuk review kita. Asalkan paparkan gitu enggak apa-apa. Iya. Karena misalnya kan video ya, videonya kan pendek katakanlah ya, jangan jangan membuat review yang mungkin lebih panjang daripada videonya gitu malahan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi pendek enggak masalah. Jadi mungkin ya seperti saya tadi misalnya kan cuma sekitar satu paragraf.
Ya. Jadi itu pun sudah bisa masuk ke kantong tugas. Sudah cukup. Nah, jadi gitu. Karena memang yang dinilai bukan itu sih, iya, bukan karya kita, cuma teknisnya kayaknya. Iya, sebenarnya teknisnya. Iya. Sebenarnya teknisnya. Pokoknya bisa iya, bikin STT TTS gitu aja kayaknya. Iya, betul. STT TTS dan sekaligus blognya, Bu. Iya, ditulis. Tanya dulu. Nggih, monggo. Ya, mungkin juga untuk sharing juga teman-teman yang lain. Kalau untuk STT dan TTS itu kan memang teknisnya saja yang ditekankan. Tapi kalau untuk reviewnya itu kayaknya kita boleh lebih lengkapnya itu di blog kita. Jadi kalau yang STT dan TTS mungkin sekilas saja, mungkin pokok bahasan dari review yang kita hasilkan itu bolehlah kita rekam di STT dan TTS. Tapi untuk review lengkapnya berserta dengan mungkin screenshot tampilan yang kita review dan lain sebagainya itu bisa kita tulis lengkap di blog kita. Kayaknya seperti itu. Iya, betul sekali Pak Didin. Jadi saya sendiri kalau di blog saya membuat review yang lengkap, meskipun juga saya sertakan tulisan dari STT saya, tapi saya tambahi juga. Karena kan tentang bahasa tulisan dengan bahasa kata-kata itu beda. Jadi bahasa tulis formatnya beda dengan bahasa ucapan atau perkataan. Jadi saya edit lagi, biasanya saya review di blog. Oh ya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk di blog itu tetap kita membuat dua. Jadi membuat dua review. Misalnya saya tadi satu buku teknik dasar, teknologi dasar otomotif, kita buku satu lagi misalnya alat-alat bengkel. Jadi dua, yang di blog, yang ditulis. Sedangkan yang dibuat STT dan TTS itu cuma satu. Halo, Pak Halo. Yusuf. Halo. Ya, ya halo Pak Yusuf. Ya, ini ada pertanyaan dari chat dari Pak Ferry Yuda menanyakan untuk video STT dan TTS itu apakah boleh jadi satu video atau sendiri-sendiri? Mohon penjelasannya Pak Yusuf. Dari Pak Khairuddin kemarin, kantong tugasnya memang belum keluar, tapi kelihatannya nanti kantong tugas itu cuma satu link, jadi satu link video YouTube. Artinya kalau sudah membuat video STT dan TTS secara terpisah, itu diminta untuk digabungkan. Videonya digabungkan, kemudian di-upload ke YouTube jadi satu. Jadi mungkin nanti itu permintaan linknya cuma satu. Jadi di dalamnya STT dan TTS, kalau terlanjur buat dua video, itu digabungkan jadi satu. Salah satunya bisa pakai Camtasia ya, atau bisa pakai Movie Maker atau yang lain, yang itu Filmora, ya, yang menggabung dua video. Iya. Jadi videonya nanti satu, yang diupload ke YouTube, nanti cuma linknya yang diminta. Bukan videonya, jadi tidak perlu upload terlalu besar. Uploadnya nanti ke YouTube dulu, ya. Kalau kita sedang punya internet yang cepat, kita upload ke YouTube. Kemudian yang diminta itu linknya. Linknya itu kita simpen, ya. Sama link blog kita, itu dari blog kita dua review, linknya kita simpen. Kemudian STT dan TTS link YouTube kita simpen. Itu nanti yang di setor. Oke, monggo yang lain. Ini satu lagi Pak dari Bu Siti Munira menanyakan juga untuk merekam itu apa harus menggunakan Facetune atau bisa yang lain? Tidak Bu, ya, jadi apakah harus menggunakan Facetune? Tidak, jadi bisa merekam pakai fasilitas atau software apapun yang Bapak Ibu familiar ya, yang lebih enak atau yang biasa.
digunakan. Jadi misalnya kalau di PC bisa pakai Facetune atau Camtasia atau yang lain, kan banyak rekam. Di HP juga bisa sebenarnya. Ya. Monggo Bapak Ibu. Yang lain barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Presenter. Masih ada waktu. Ini menjawab pertanyaan dari Pak Yusuf ya. Untuk review satu blog berisi dua konten. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Yusuf bahwa untuk review di blog itu harus membuat review dua konten ya Pak ya. Iya, jadi kita buat dua postingan ya. Jadi dua postingan di blog kita. Mungkin lebih baik saya share saja blog saya. Nah, ini blog saya. Nah, ini saya sudah membuat dua review ya. Ini review pertama dan ini review kedua. Jadi saya memang buat dua postingan. Yang pertama ini buku GMS yang kebetulan sesuai dengan mapel yang saya ajarkan. Yang kedua ini EMS, Engine Management System. Jadi saya buat dua postingan. Gitu untuk tapi yang saya rekam cuma satu. Ya. Yang saya rekam cuma satu. Yang pakai STT dan TTS cuma satu. Tapi di blognya ada dua. Oke. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan atau sharing dengan Bapak Ahmad Yusuf. Halo maaf ini saya baru masuk ini. Taufik. Oke, monggo Pak Taufik. Iya, saya sudah mencoba untuk mereview sudah. Cuma tafsiran saya kemarin itu dari hasil review itu kita baca untuk menjadi STT apa TTS tadi gitu. Itu tadi gimana penjelasannya Pak? Maaf saya baru Iya, ya. Jadi pada waktu awal kemarin saya memang tafsiran saya juga sama dengan seperti Bapak. Jadi kita buat review dengan ketik seperti itu ya. Kemudian baru kita gunakan STT dan TTS. Kalau penjelasannya Pak Khairuddin kemarin ternyata tidak seperti itu. Jadi kita membuat STT terlebih dahulu, yaitu speech to text. Kita pertama yang kita lakukan adalah buka rumah belajar ya. Kemudian kita buat catatan-catatan di situ ya tentang apa yang akan kita review. Jadi yang pertama kita buka rumah belajar. Kemudian selanjutnya kita buka dictation.io gitu. Kemudian kita ngomong gitu. Kita ngomong apa yang kita reviewkan itu. Ya, setelah ngomong kan jadi tulisan. Nah, tulisan ini yang kita copy paste ke blog kita. Jadi seperti itu. Meskipun nantinya di blog kita kasih edit agar lebih bagus ya bahasa tulisnya. Kemudian setelah itu juga kita coba mengeplay ya di play agar menjadi text to speech atau TTS. Jadi ini di play seperti itu. Ya, begitu Bapak. Bagaimana Pak? Mungkin ya untuk speech to text itu cara membuat supaya rapi gimana ya? Enggak bisa ya? Kayak kan sambung terus itu ya. Iya, Pak. Supaya ininya iya, gimana Pak? Iya. Sambung terus.
nyambung terus Pak memang. Jadi kita tidak bisa membuatnya menjadi seperti layaknya kita mengetik atau bahasa tulis ya. Jadi itu nyambung terus, satu paragraf itu nyambung terus, tidak ada titik komanya ya, kemudian tidak ada paragrafnya. Karena itu sebelum kita copy paste di blog, kemudian ya kita edit, kita tambahi titik koma, kita buat paragraf gitu Pak. Ya kalau memang saya Pak Yusuf mencoba cara terbalik tadi. Saya ngetik di Word dulu, terus Word itu saya baca, jadi speech to text gitu. Nah, Word tadi itu saya copy blog gitu. Iya. Yeah. Enggak double-double. Iya. Ya, jadi memang saya awalnya kemarin juga seperti itu memang. Jadi memang lebih enak ngetik terlebih dahulu. Iya, kan, ya, pola pikirnya kita kan jelas kalau ngetik dulu. Kalau kita ngomong kan kadang itu urutannya itu kadang gelambiar gitu. Ya. Jadi tapi yang Pak Khairuddin kemarin itu mencontohkannya ya ke kita itu adalah dengan STT terlebih dahulu. Jadi tulisannya itu kemudian kita paste di blog. Kalau seperti itu Bapak, jadi tetap bisa tulisan itu, tapi tulisan itu jenengan apa sisihkan gitu loh. Ya, jadi sisihkan. Misalnya di Facetune, Facetune kan ada fasilitas ngerekam area kotak itu ya, Pak. Rectangle. Ya. Wah, enggak ngerti. Jadi enggak ngerti. Ya, jadi itu ditaruh di luar area rekam gitu. Jadi kita sebenarnya membaca tulisan kita yang sudah kita ketik, tapi itu tidak masuk rekaman. Nah, jadi bisa seperti itu. Kalau panjang itunya ya. Jadi yang kita rekam, misalnya kita buka di Windows itu dua Windows ya, dua kotak gitu ya, kanan dan kiri. Tapi yang kita rekam itu yang sebelah kiri saja, yang kanan itu tulisan kita misalnya di Word. Jadi nggak kelihatan di rekaman, tapi kita sambil membaca itu. Tapi yang diminta Pak Khairuddin kemarin adalah STT dulu. Jadi dengan membuka dictation IO, kemudian kita berbicara, kemudian tulisannya itu kita paste di blog, kita edit. Nah itu udah gitu saja. Terus untuk iya. Itu ngerekamnya itu berarti sampai di blog itu tetap direkam terus, berarti ya? Sampai di direkam terus. Itu, ya. Sampai di blog direkam terus. Oke. Katanya durasinya 10 menit masih blog berarti? Maksimal 10 menit itu? 5 menit atau 10 menit? Maksimal, maksimal Pak. Jadi maksimal 10 menit. Enggak boleh, enggak usah terlalu banyak panjang. Jadi untuk Pak Khairuddin itu sebenarnya adalah teknisnya yang dinilai Pak. Jadi kita cukup katakanlah satu paragraf gitu saja, enggak masalah. Ya, jadi kan kalau kemarin itu pembukaannya adalah bahwa saat pertemuan negara-negara ASEAN itu ya, Indonesia itu nomor 60 dari 22 dari bawah itu ya. Jadi masalah literasi termasuk jadi nomor 2 dari bawah Indonesia itu. Jadi kemudian untuk IGI, jadi Ikatan Guru Indonesia itu untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu guru menulis. Kadangkala kalau susah menulis maka ini diajari tentang STT ini. Jadi agar mungkin kalau enggak biasa nulis tapi biasa ngomong, yaitu suruh ngomong saja tapi omongannya itu nanti bisa jadi tulisan kemudian dimasukkan ke dalam blog sudah jadi tulisan, jadi gitu. Jadi iya untuk yang dari tulisan jadi speech itu kita ngambil dari blog itu apa dari yang hasil tadi hasil apa ya hasil tadi Pak. Bukan ya hasil tadi itu langsung saja kita itu ya, langsung kan lebih rapi sudah kita edit. Iya. Apa yang dijadikan suara yang
lebih enak mungkin. Oh ya, ya boleh, boleh Bapak. Jadi kalau yang di blok tadi sudah dirapikan, kemudian jadi kita paste di sini ya. Kita paste di dictation IO ini, kemudian kita play, kayak gitu boleh. Tapi nanti yang pasti harus jadi satu video awal dari STT, kemudian di blognya, kemudian TTS itu jadi satu video. Gitu. Ya. Nanti yang di store itu kelihatannya cuma link YouTube hasil videonya itu. Oh iya. Ya ya. Oke, Pak Yusuf. Makasih, Pak. Oke. Oke, sami-sami. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ini masih ada pertanyaan di chat kita, Pak Yusuf. Ya. Menanyakan tentang bagaimana kaidah penulisan review dari rumah belajar di blog kita. Oh, ya. Jadi untuk kaidah penulisan di blog itu yang pertama adalah identitas ini ya, identitas apa artikel yang kita review. Siapakah yang menerbitkan, misalnya adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu ya. Kemudian pengarang, kalau ada yang mengarangnya ya, pengarangnya editor itu kita sebutkan. Ya identitas lah, intinya itu adalah identitas dari artikel. Kemudian berikutnya adalah review kita. Review ini adalah ringkasan. Ya, ringkasan secara umum dari artikel itu apa. Kemudian setelah ringkasan dilanjutkan oleh kelebihan dan kekurangan artikel. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Berikutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dan saran Bapak Ibu untuk bisa artikel ini lebih bagus itu bagaimana, dan disimpulkan sudah cukup. Jadi saya rasa itu. Yang pertama adalah identitas, kemudian rangkuman, kemudian kelebihan dan kekurangan, saran kita, kesimpulan. Nah, jadi saya rasa itu cukup untuk kaidah sebuah review. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Masih ada waktu ini, barangkali Bapak Ibu masih ada yang belum dipahami atau ingin menanyakan kepada Pak Yusuf berkaitan dengan STT dan TTS, kami persilahkan. Mungkin satu pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau tidak ada saya akhiri kalau begitu. Ya, Pak Yusuf ya, cukup ya? Ya cukup mungkin. Oke. Jadi mungkin sedikit kesimpulan Bapak Ibu semuanya. Kesimpulan. Ya. Jadi untuk STT dan TTS ini sebenarnya tidak sulit, dan tuntutan dari Pak Khoirudin ya selaku tiga pilar VCT itu juga tidak banyak. Jadi cukup mereview dalam bentuk satu paragraf atau dua paragraf itu sudah cukup, dan waktunya juga durasinya tidak perlu terlalu lama, mungkin 10 menit itu sudah sangat lama, sudah sangat banyak. Jadi dengan STT dan TTS seperti yang saya praktekkan tadi sudah cukup untuk memenuhi tugas, dan insya Allah saya harapkan kita semua bisa lulus dan mendapatkan yang sertifikat 40 jam. Amin. Itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dari kata ya, dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ahmad Yusuf dari SMKN 1 Pungging yang sudah memaparkan materi STT dan TTS pada malam hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, penyampaian materi dan tanya jawab di sesi 10 ini. Saya sebagai moderator, apabila dalam menjalankan tugas masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada saudara saudara host. Silakan Pak Umam. Baik, terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ahmad Yusuf atas penjelasan terkait dengan dari kita jadi review dan DT dan juga DTS. Terima kasih sebenarnya juga kepada Ibu Moderator Ibu Patrick Subhati yang sudah mendampingi Pak Yusuf dan materi. Dan terakhir dari saya, bila ada salah kata saya maafkan sebesar-besarnya. Maka sesi ke-10 ini kita tutup dengan Budidin atau Pak Anwar bisa, Pak. Anwar, Pak. Yang lain yang belum absen bisa absen terlebih.